kali ini saya ingin berbagi bersama teman-teman mengenai bagaimana cara membuat sanggul yang mudah dan bisa dilakukan sendiri. Yuk, ikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita sisir rambut. Arahkan semuanya ke belakang. Kemudian kita ambil separuh gini ya. Setelah kita sisir semuanya ke belakang ya, yang bawah ini kita bagi menjadi dua ya. Seperti ini. Kemudian yang atas kita bagi menjadi dua seperti ini ya. Yang ini kemudian kita kepang ya. Kita rapikan, kita kepang. Setelah itu kita ikat. Kita juga bisa tarik ini untuk mempercantik ya. Kita buat garis. Terlihat
serat-seratnya. Demikian juga untuk yang ini juga kita bisa tarik sedikit-sedikit. Seperti ini. Setelah itu, rambut yang di sebelah sini kita sisir dulu. Kemudian masukkan ya, di sini kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita satukan ya. Ini kita ikat. Kemudian kita masukkan ya. Kemudian kita bentuk sanggul. Oke.
sehingga terbentuk sanggul seperti ini. Untuk mempercantik, bisa kita tambahkan aksesoris bila suka. Saya akan tambahkan aksesoris.